Syuara ayat ke? 131. Last kali berhenti. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sebab kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas mengajar kita berkenaan dengan saraf, itu the expansion bagi kalimah bahasa Arab dan satu kalimah ke kalimah berikutnya kerana pengertian. Ni sekarang bab ni masih pengertian, yang mana kita kata kita tukar kalimah tadi sebab pengertian. Sebab daripada dan perubahan tadi yang kita ambil sekarang ni hanya daripada fi'il madi kepada mudhari'. Not more than that. Madi mudhari'. Amar kita sentuh sikit je. Sebab kita tahu bahawa kalau kita masuk pada amar sebagainya masalah. So jadi bila kita kata dulu kan, bila bahasa Arab ni dia ada 3 letter. Normal 3 letter. Kalau tu ataupun ada yang tambahan apa 4 apa 1 letter jadi 4, 2 letter jadi 5, 3 letter jadi 6. Okey, kita kenal dia kalau sekiranya fi'il tu, kalau yang 3 letter bila nak jadikan fi'il mudhari', kita sebut itu huruf mudhari' dia tambah di hadapan, kemudian huruf pertama kena mati dan huruf mudhari' dia mesti baris atas. Okey. Dan ini applicable kepada semua yang 3 huruf, 5 dan juga 6. Adapun 4 huruf, huruf mudhari' dia kena baris depan. Yang tu berkali-kali kita buat jadi kan af'ala yuf'ilu tu. Okey. Kemudian kita kata bahawa kalau anda kata pada fi'il madi tu ada huruf tambahan, huruf tambahan tu kena dibuang ketika ditambah huruf mudhara'ah. Macam af'ala yuf'ilu, bukan yu'af'ilu. Af'ala, kita sebut yu'af'ilu. Kita sebut yuf'ilu. Atau macam in-fa'ala yan-fa'ilu. Dia tak ada. In-fa'ala yu'an-fa'ilu. Tak ada. Yu'in-fa'ilu. Kita, ya, hamzah tu kita buang. So, hamzah yang tambahan tu pada huruf-huruf yang ada tambahan, di awalnya dibuang. Pada 5 huruf, pada 6 huruf macam istaghfarah yastaghfiru. Kan istaghfara ada hamzah, bila mudhari' yastaghfiru dibuang. Itu kita terangkan. Jadi sebab tu bila kita buat tengok sepanjang kita perhatikan itu macam tatakhidu ni kan, bila kita buang tak boleh baca kan, kita kata maksud dia ada huruf tambahan. Pasal bila kita tambah hamzah, hamzah tu ada, kita boleh baca ittakhadha. Bila kita buang huruf ni, contoh tu tatakhiduna ni kan, kita buang huruf ni, automatik dekat situ kita tak boleh baca. Bila tak boleh baca, kita kata maksud dia dekat situ mesti ada hamzah. Dia tak boleh jadi ya, ya, macam dia nak baca macam tu. Dia mati kan, ta tu mati. First ta mati, second ta hidup. So jadi maksudnya mesti ada huruf tambahan yang dibuang. Atau bahkan kita buang, bila buang macam ni kan, buang huruf mudhari' dia, huruf apa, jamak dia, waw dan nun ni, kita buang pula, lagi jelas. Baru dia ada 5 huruf. Okay, dia 5 huruf kan. Macam ni 1, 2, 3, 4. Tak cukup. So dia ada satu lagi, ittakhadha jadi yattakhidhu. Okay. Itu contoh yang kita ambil itu. Ini 3 huruf punya tak ada masalah. Takhludun ni bahasa balik atas nak kita fahamlah. Okey. Okey, yang tu contoh kita ambil itu. Baik, hari ni kita sambung lagi. Sampai last kita ambil 1.3 kan? 1.3? Kosong. Okey, baik. Baik. Hari tu kita berhenti sekali last kali wa idza batashtum batashtum jabbarin. Dan bila kalian genggam tangan, kalian genggam tangan dalam keadaan bengis. Okey. So yang kita ada fi'il kat situ dua je. Batashtum, batashtum. Dua kali eh. Bila kalian genggam tangan, genggam tangan dalam keadaan bengis. So batasha, batasha tu itu asal lah. Tum tu tambahan. Batashtum. Batashtum macam kata batum. Qara'tum. So ini semua adalah bentuk yang kita panggil apa, tambahan akhir. Fi'il madi paling mudah sebenarnya. Macam berkali kali nanti kita insya-Allah kita mula start tasrif. Ni tak tasrif tau. Ni tak tasrif lagi. Nak kenal fi'il madi mudhari' aje. Kita sekarang ni kenal madi mudhari' saja. How do you know this one is madi and mudhari'? Kalau dia madi, apa asal dia? Itu je nak kenal. Lain tak nak. Saya tak nak ternak kenalkan mana apa anta apa, anti apa, ana apa, tak mau. Tak mau itu. Tak nak pecah 14 lagi. Ha, ni 14 ni pun kita start. Start questioning eh. Yang lari. Dalam Arab ni, what's more mesti 3 letter? Tak.
Ada dia macam ni, 3 atau 2, 4. Dia ada dua contoh macam yang biasa kita tengok. Ni ada contoh . Yang jarang pakai. Dan Quran Karim banyak, kebanyakannya semuanya 3 letter. Yang lain itu yang 4, 5, 6 semua tambahan. 4 dan 5 confirm tambahan . Kalau dia asal yang 3, dia macam contohnya sulasi. Tengok depan. Yang depan. Yang ni rubai. Okey. Okey, kalau sulasi, yang ni kan, kalau mujarrad . Yang mujarrad sulasi, as-sulasiul mujarrad. Okey, sulasi al-mujarrad. Mujarrad ni maksud dia saja. Lepas tu ar-ruba'iyu al-mujarrad. Ni nanti kita akan belajar dia punya ni, contoh-contoh dia. Okey, cuma sini. Tengok macam yang kita biasa macam kataba. 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 Ha, 3 letter lah. Tapi ada yang ruba'i macam dahraja. Dah Raja. Maksud dia menggolekkan. Dah Raja. Turun, roll. Jangan pandai gunakan istilah bowling lah. Ustaz Adli ajar bowling. Okey, dia Dah Raja ni, kita golekkan ni. Ni, saya golekkan. Ha, tu Dah Raja lah. Biasa batu. Saya golekkan batu tu, dia panggil Dah Raja. Ha, kalau macam kat sini kita apply. Tapi kat sini, yang asal, dia bukan tambahan. Dia masih juga tu. Tapi Dah Raja, Yudah Riju pasal ini semua huruf asal. Yang bila af'ala tu kita buang, sebab apa? Dia kan huruf asal. Af'ala yuf'ilu. Dah Raja bukan ni. Terus lompat Yudriju, tak? Yuhriju, tak? Dah Raja, Yudah Riju. Dia akan ada macam af'ala, tak? Tak ada yuf'ilu. Maksudnya itu tak ada tambahan langsung. Ada tambahan langsung. All original letter. Itu contoh satu lah. Ada banyak di kalimah. Cuma dalam penggunaan, jarang sebenarnya. Dalam kamus pun, kita kata macam mungkin 10% je. Daripada kalimah-kalimah tu adalah yang ruba'i. Yang lain semua sulasi. 3 letters. So, you add up macam tadi kita kata macam ni kan. Macam apa, tatakhiduna ni. Ni semuanya adalah yang, ni, ambil daripada 3 letters, ditambah. 2 letters jadi 5 letters. Macam ni yang bawah kita nak baca ni. Okay, jadi sampai situ kita berhenti. Kata-kata Nabi Saleh, Nabi Hud kepada kaum dia. Jadi, so ayat ini bukan untuk sembuhkan lutut. Lutut sakit, jangan baca. So, ini ayat ni adalah herdikkan Nabi Hud kepada kaum dia. Kan daripada atas lah apa yang kamu buat. Enggak, boleh. Sini boleh tekan. And the start daripada atas tu. Kan apa yang dikatakan dari atas tu semua adalah apa? Dia nasihat dia. Dia kata macam ni. Kamu, apa, aku ni rasul yang ni, takwa Allah Ta'ala, takti ialah aku. Aku tak minta di atas aku sampai sebarang upah. Upahku hanya pada Tuhan sekalian alam. Adakah kalian bina pada setiap tempat ni bukti apa ini kamu buat sia-sia saja. Bagaimana binaan tu buat sia-sia? Tak gunakan pun. Kemudian kamu ambil tempat-tempat perusahaan agar kalian kekal abadi, tak mati-mati. Kemudian bila kalian genggam tangan, kalian genggam tangan dan keadaan bengis. Itu semua ni in wording dalam kata-kata Nabi Hud, marah kaum dia. It's not a jumpy to for you to use. Faham . Okay, sambung. Fattakullaha wa ati'un. Ini dah kita ambil dah. Takwalah kalian kepada Ta'ala dan taatilah aku. Kita ambil dari tu atas. Dia ulang 2 kali. Ini pun ada orang buat jampi. Saya jumpa tu ada seorang abang tu. Dia kata ayat ni ada ustaz ajar dia untuk elakkan lemah jantung. Saya kata abang tahu tak maksud ayat ni apa? Dia tak tahu. Saya terjemahkanlah dia. Takwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Lepas tu dia tanya saya, apa kaitan dengan jantung saya? Saya kata, memanglah bang, apa kaitan dengan jantung abang? Kenapa abang sibuk nak amalkan? Saya kata kalimah dalam Quran Karim, dan surah Hud diulang, dan surah Syu'ara diulang, mana para anbiya cakap pada kaum dia, takwalah kalian kepada Allah tapi taatilah aku. Okay. Wattaqullazi amaddakum bima ta'malun. Wattaqullazi. Okay, cari sini . Wattaqullazi amaddakum bima ta'lamun. Bima ta'lamun . Ta'lamun ke ta'malun? Ta'lamun. Okey. Mana? Itaku tahu lah kan. Asal dia apa? Tak ni sini. Ha, itaqa. Itaqa. Mudhari' dia yattaqi. Itaqa yattaqi. Asal dia iutaqa. Ya utaki asalnya. Tapi kan ini 5 kat hari tu
Ni tunjuk eh. Ni ni faham eh? Baris ke daripada tengok. Bila kita minta tengok eh. Bila baris depan mesti huruf empat huruf. Kalau kita nampak dalam Quran, huruf yang macam ni, baris depan mesti dia empat huruf. Unless dia adalah minat majhul, nanti kita belajarlah. Okey. Tapi semua-semua ni huruf asal. Pasal dalam empat huruf, dalam empat huruf punya, kita ada tiga je tambahan. Either A tambahan alif di hamzah di awal macam af'ala, ataupun digandakan huruf kedua macam fa'ala, ataupun diletak di antara huruf pertama dengan huruf kedua, dengan antara fa' dengan ain tu satu huruf fa'ala, macam jahada, jahada, qatala. So yang ini semua ni bentuknya tambahan. So tambahan ada tiga bentuk. So kat sini tak ada tambahan tadi, so dia asal lah. Pasal empat letter dia ada tambahan, dia mesti ada tambahan seperti ni. Nanti kita belajar tak ni, bukan ni, tapi pasal kakak tanya saya bagi tahu. Okey, dia either af'ala atau fa'ala atau fa'ala. Ha, ni tiga dia. Yang mana tambahan dia adalah ini pertama sini, yang ni kat sini, yang ni kat sini. Itu saja yang ada tambahan. Kalau empat letter verb, yang tambahan ini je rupa. So yang ini tak ada hamzah di awal, tak ada ganda huruf tengah, tak ada alif di antara huruf pertama kedua. So original semua ni, original. Original letter. Tak ada satu pun yang add up. No apa? No apa? Additional preservative. Ah, tak ada, tak ada tambahan. Ah, no coloring, no sekian. Tak ada. Ah, ni semua asal. Semuanya original. Semuanya natural. Okey. Yang ini tambahan. Ini tambah hamzah awal. Ini tambah tambahan huruf kedua, ganda kali kedua. Fa'ala macam farraqa. Qat kan apa, macam allama. Yang ini macam fa'ala, jahada. Jahada yujahidu. Jahada letih. Jahada berletih-letihan. Jahada. So jadi ini kita nampaklah tambahan tadi. Tadi jadi dahraja. Tak ada tambahan. Macam hauqala. Ada kalimah kalimah. Tapi itu tinggalkan dulu. Baik. Macam tadi akak tanya kan. Ittaqa, kita ulang ya, tak ada masalah. Ittaqa, jadi tengok tadi kan. Dia punya asal dia adalah ittaqa. 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 Nah, kalau akak bilang huruf dia, lima lah. Okey. Tapi asal dia sebenarnya adalah, kita sebut tu, iu taqa. Okey, macam kita tahu sebab pada lima huruf, nanti kita belajar, belum lagi. Ini bukan masa dia. Cuma kita kenal dia lima huruf, bila nampak dah, pertama sekali dia punya straight kan. Apa macam apa, yattakhidu, tattakhidu, nah, macam ittakhadha macam sama. So, jadi pada yang asal ni, yang ini tambahan dia. Ni. So, kita tahu, waqa. Waqa tu asal. Waqa yaki, lindung. Ittaqa, berlindung sungguh-sungguh. Berlindung sungguh-sungguh. Kita sebut kan? Berlindung sungguh-sungguh. So, jadi bila kita kata, ittaqu, maksudnya lindunglah kamu sungguh-sungguh. Berlindunglah kamu sungguh-sungguh. Tu maksud ittaqa tu, maksud itu kita kata ittaqa maksud takut. When you're afraid of something, kita sungguh-sungguh. Kita jaga diri kita daripada benda tersebut. Nak elak jalan pun jaga-jaga takut terkena. Itu panggil dia ittaqa. Lindung diri kita sungguh-sungguh daripada benda tersebut. So dia lima letter. Asal dia. Tadi kita asal kat situ. Mana? Ini fi'il amar. Ini sebenarnya verb of command. Ittaqu. Yang mana fi'il ni. Yang tu kita tahu bahawa kalau daripada fi'il mudhari' kan. Yattaqi. Tak. Yattaqi. Banyak sangat pula. Okay. Yattaqi. Okey, ini dia punya mudhari' ni. Ittaqa yattaqi. So bila kita time buat fi'il mudhari', dia kan kita buang pertama buang huruf ya. Ha, buang ya tu. Jadi macam tu kan asal dia. Ittaqi. Ha, macam tu. Buang dah kan? Tapi tak boleh baca, dia tambah hamzah. Jadi it kaki. Sini. Masih lagi. Kemudian mati akhir. Mati akhir dengan apa? Buang hujung ni. Jadi itaki. Kof saja. Itaki. Itaki. Cuma itaki. Itakiyah. Ha, tu. Itaku.
Yang ketiga, ittaqu. Dia tiga orang kan? Ke atas, ittaqu. Originally, ittaqi je ni. Macam idrib, idribu, hul, hulu, nam. Tidurlah, namu. Tidurlah. Macam kita, jadi basically yang waw belakang tu untuk ramai je. Jadi, dia kata, wattaqu. Dan taqwalah kamu. So, kita dah buat kat sini. Tahu dah ini asal ya. Okay. Allazi amaddakum bima ta'lamun. Lagi. Apa lagi? Fi'il isu. Amadda. Amadda. Berapa letter? Mana asal dia? Mana dia? Ni je. Satu, dua, tiga, empat. Kum ni bukan. Kum ni adalah maf'ul lumbih. Kum, bila bercantum di akhir verb, dia isi maf'ul lumbih. Dia bukannya the dua bindan tu. Amadda dari perkataan madda. Okay, three letter dia. Kalau three letter dia. Three letter dia. Yeah. Dia amadda. So, a madda. Amadda. Okay. Originalnya kita ada madda yang mudu. Madda yang mudu. Yang mudu. Maksud dia panjang. Madda. Hulu. Hulu. Okay. Amadda memanjangkan. Memanjangkan. Melebarkan. Meluaskan. Okay. Maksud dia, dia maksud dia Allah Ta'ala buatkan pemanjangan. Okay. Mudarat dia apa? Sebab apa you? Sebab four letters mesti mudarat dia mesti apa? Baris depan. Cuma masalah dia apa? Huruf ni tak boleh ada. Madda yumiddu. Okey. Madda yumiddu. Sebab apa? Sebab alif tambahan mesti dibuang. Every time huruf tu huruf tambahan, bila datang fi'il, dan tadi macam dah rajah tadi, empat huruf juga, tapi kekal. Sebab dal itu bukan tambahan. Dekat sini, dia macam af'ala. Af'ala, mudhari' dia, yuf'ilu. Maksudnya, amadda, yumiddu. Amadda, yumiddu. Tapi kita tahu nanti ada madada kan? Asal dia, amdada lah asal dia. Amdada. Yum didu. Atau yu'am didu. So, dia tukar jadi amadda pasal dal tu punya sabdu. Amdada tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Asal dia madada kan? Mim dal-dal. Jadi kalau kita tambah hamzah, asal dia amdada. Macam tu. Tapi dal dengan dal tak boleh. Kena sabdu. So bila sabdu kan, mati satu. Mati satu, pindahkan baris ini ke sini. Baris ini pindah ke sini. Itu jadi. Dia akan jadi am amadda. Sebab apa? Sebab mula-mula kita ambil ni amadda. Macam tu. Kita pindahkan baris dal kepada mim, baris mim kepada dal. Sebab kalau kita mati, kita matikan ini saja, mati-mati dua tak boleh. Pasal memang dal macam ni, dua, kena mati satu. Macam karra, ke karara, karra. Mesti mati satu, tak boleh dua-dua hidup. Ni jadi gagap. Tahu? Gagap. Kita sebut tu kan gagap. Sebut boleh, jadi gagap lah. Macam orang tu kata apa? Sa-sa-sa, ya. Susu-susu ke. Mama-mama, kakakan. Dan dada, kan? Kan? Kita cakap itu kan kegagap. So, actually, kalau huruf tu dua-dua hidup, dia gagap. Orang Arab takkan cakap gagap. So, dia akan tukarkan kepada daripada ni, daripada salah satu mesti mati. Untuk dicantumkan. Jadi, last sekali jadi macam ni. Amadda disabdukan, jadi huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Itu yang amadda. Ya, amadda yumiddu. Dia tak boleh baris bawah. Macam mana? Siapa nak baris bawah? Amidda. Macam mana? Amidda. Mana ni? Yang ini. Dia af'ala. Kalau wazan asal dia af'ala ke? Ni fa. Oh, asal dia fa af. Af'ala. Af'ala. Sama nampak? Af'ala. Dia mesti wazan itu. Mana ada baris bawah tiba-tiba? Eh? Dia kena wazan yang sama. Dia tak perasan pasal tambahan huruf dia ni lah. Hamzah lah. Dia asal huruf asal dia. Nampak?
Tak faham tanya. Ni tak tanya. Ini lagi. Okey. Af'ala. Amaddakum. Amadda dia memanjangkan. Mengunjurkan, memanjangkan. Mana kita ni lah macam tolak. Tolak, panjang, panjangkan, panjangkan. Kita panjangkan sesuatu, kita push panjang lagi, lebar lagi, luas lagi. Amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum lagi ta'lamun. Ta'lamun apa asal dia? Alamun, aliman. Okay, so first question. Dia 3 letters ke 4 letter ke 5 letter? 3 letter. Okay, 3 letter. So kita buang lah huruf mudhari' dia kan. Buang buat huruf mudhari' dia. Buang wawun belakang. So kita nampak lah 3 letter dia apa? 3 letter apa? Ain, lam, mim. Sebut apa? Alima. Okay. Dan syariba, hasiba. Okay, tengok ni. Dia alima. Dia ain, lam, mim. Ain, lam, mim eh. Dia bunyi dia alima. Bau mudarek dia ya, lamu. Ya, lamu. Alima, ya, lamu. Madi dia alima. Mudarek dia ya'lamu. Ni memang kita kata dalam 3 huruf, 3 letters kan. Bila kita kata fa ain lam tu, dia fa dengan ni, yang ain ni boleh baris atas atau bawah atau depan. Tak ada masalah. Ni baris ni salah satu dalam 3 ni. Dia tak semesti baris atas. Normal bila kita dengar baris atas lah, macam kataba, qara'a, dakhala, kharaja. Yes. Tapi ada juga macam hasiba, alima. Kan? Okay. Ataupun baris depan. Karuma, hasuna, kabura. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Kabura. Dia ikut apa? Dia ikut kadang-kadang tertentu ke? Yang oh tak. Dia ikut orang Arab baca macam mana. Ha, ini benda ni memang tak boleh. Kan? Buat macam mana pun memang kena ikut orang Arab. Walaupun akak kata saya elok je baca ustaz. Ha, walaupun akak baca elok. Bacaan akak tak boleh tukar bahasa Arab. Sebab ni bahasa Arab ke bahasa kita. Okay. So teks bahasa Arab yang kita yang terbaik sebenarnya, teks bahasa Arab terbaik yang dipelajari adalah Quran. Well, even though kita ada buku-buku cerita yang boleh kita gunakan sebenarnya untuk belajar bahasa Arab, ada buku-buku cerita yang bagus. Tapi sebenarnya tak sebaik Al-Quran. Cuma kalau kita nak ground level sikit, pasal kita belajar-belajar ambil faham Quran dulu daripada faham kalimah tapi tak faham Quran. Nak gabung boleh. Kita gabungkan sekali. Maksudnya kita buat buku cerita juga. Untuk gunakan bagi teks untuk pemahaman. Boleh. Tak ada masalah. Itu kenal apa, dapatkan vocab. Pasal sekarang vocab yang dalam Quran tak dipakai dalam kehidupan harian kita. Kan? So sekarang ni kita belajar. Sekarang ni yang ni kita ambil. Ini hanya root word je. Kita tahu dia ni fi'il madi ke mudhari'. Satu. Kemudian dia 3 letter ke 4 letter ke 5 letter ke 6 letter. Itu je. Tak ada benda lain. Jangan. Saya tak suruh hafal apa-apa eh. Tak ada hafalan. Just know macam mana nak check balik dia bahas, dia asal apa. Apa asal dia? Apa usul-usul? Macam tadi, ya'lamu bima ta'lamun. Dia ada pasal alima, ya'lamu. Maksudnya alima tahu, ya'lamu, ya'lamun. Ini mati. Macam biasa lah atas. Tak masalah apa, 3 letters. Dia balik pada asal. Kata kita tahu bahawa ya, baris atas sebab dia 3 letter. Kalau dia 4 letter, dia you. Tu je yang beza, 4 letter je. 3 letter tak masalah. Okey. Dia kata amaddakum, okey, bima tahu. Amaddakum bi an'amin wa banin. Amaddakum, dia panjangkan kalian, dia unjurkan kalian, dia luaskan kalian bi an'amin wa banin. Dengan ternakan-ternakan dan anak-anak. Ada lagi sini. Tu jelah. Wa jannatin wa uyun. Wa jannat dan kebun-kebun. Wa uyun serta mata-mata air. Kan? Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Ya, ada? Akhafu. Okay. Okay, soalan. Berapa letter tu? Ha, khilaf. Ikhtilaf ulama. Okay. Ulama macam mana berdapat? Ha? Empat. Sebab apa empat? Tengok tu. Sebab empat?
Saya kira lah. Akak, hutan akak lah. Hutan ni. Kan lah. Kak, sini kak. Kak, dengar eh. Dia, okay, saya faham. Akak nampak four letter, saya faham. Dia four letter, if four letter original, four letter, one, two, three, four, dia punya baris belakang mesti baris atas kak? Mesti af'ala. Af'ala. Asal dia berhenti? Asal kau mati? Panas ni. Jangan. Oh, tadi orang ada mengadu kata sejuk eh? Biasalah kalau Ustaz Kariman ada orang mengaku sejuk. Dia pasal kelas ini muda, kelas yang Ustaz Kariman tua. Jadi jadi yang tua cepat sejuk. Yang muda tak apa panas lagi. Perasaan muda lah semua sekali. Okey dengar sini. Ya betul apa kata Ustaz Kariman banyak tua. Okey. Sekarang first thing first. Okey, kita ambil dia berkaitan dengan akhaf eh. Ini akhafu. Ha, besar sikit. Tak nampak ke tahu lah. Okey. First thing first, bila nampak ujung dia belakang depan kak, if kita kata dia adalah fi'il, bila ujung baris depan, soalan, madi mudarek? Haa, mudarek. Pandai? Kalau dia nak baris depan macam tu, kena ada wow. Kalau anda kata, dia ni yang contoh ramai kan, macam, ya takun, tak malun, dia kena ada wow belakang, baru dia boleh jadi baris depan. Nampak tu? Yang tepi tu kan? Giliang dah. Giliang dah pula. Apa? Dah lompat sangat dah hilang tu. Okey. Ni tengok. Tak depan. Jadi maksud dia kalau kat sini kan. Baris dia okey. Dia ain lam mim. Baris depan mim ni hanya berlaku sebab belakang dia ada wow. Yang ini tak ada. So means that dia fi'il mudhari'. Okey. Apa huruf mudhari' dia yang tambah? Ha, dekat sini buat akak tahu berapa letter sebenarnya. Sebab bila kita buang yang ini, buat kita nampak. Ah, ha, berapa letter? Tiga. Ha, kita buang ini, buat kita nampak dia sebenarnya adalah tiga letter sahaja. So, madi dia adalah? Kho. Khofa. Khofa. Ya khofu. Ya khofu. Dia tak semestinya macam qala yaqulu. Pasal dia berdasar pada dalam fi'il ni kan. Dalam fi'il yang madi ni, dia kadang-kadang ada. Ya, tadi kita sebut macam tu kan? Okey. Tapi kita kena mudhari'. Dia kadang yaf mulu. Kadang-kadang yaf mulu. Kadang-kadang yaf ilu. Ilu. Yaf ilu. Kadang-kadang yaf alu. Yaf alu. Okey. Dalam masalah khauf tadi, khauf eh, khauf ya khaufu. Tak payah padah eh. Okey. Jika nanti ada tanya soalan kenapa ya khaufu tak ya khufu, ya khufu. Ah, tak boleh sebab apa tahu? Okey. Sebab khaufa, okey. Dia jadi ya khaufu. Ya khaufu. Ya khafu. Itu yang kita kata akhafu ana. Ya khafu. Dia punya itu khauf. Betul, dia punya itu khaufun. Khauf. Dia punya kata yang terbitan khaufan. Wow. Tapi kita pelik kat sini kenapa? Sebab dia kat sini masalah dia adalah dia punya wazan bukan ini. Pasal qala yaqulu wazan dia qawala yaqulu. Sebab tu yaqulu. Sedangkan yang ini wazan dia adalah khofa di wazan ni ya khofu di wazan ya fa'alu. Sebab tu dipindahkan baris tersebut ke situ. Asal dia sini. Okey, so kita tunjukkan. Asal dia khawafa. Khawafa. Kemudian yakhwafu. Ya eh? Yakhwafu. Asal dia macam tu. Yah wafu. Bila yang ni kita faham lah. Yang ni tukar jadi khofa terus. Pasal bila waw sebelum dia balik atas, dia jadi khofa. Pasal ni tukar ini. Waw tukar jadi alif bila sebelum dia balik atas. Kalau sebelum dia balik bawah, dia jadi ya. Kalau sebelum dia baris atas, dia baris alif. Okay. Okay. Kat sini pula kan, bila dia kata yah wafu, bila dia sini wa yah wafu,
dia pindahkan baris ni pasal ini kan, dia tukarkan baris, baris macam tadi kan, ni baris ni pergi sini, baris yang ni pergi sini. Bila baris tu tukar, maka dia jadi ni, ya kau hu itu pindahkan baris. Lepas tu bila dah ni wow sebelum dia baris atas, so awak apa? Tukarlah jadi ya khafu sebelum dia baris atas. So basic dia pasal dia ini, dia wazan ini, dia bukan macam qala. Qala dia qa waw lah kan, qa wala yak ulu, yak ulu macam tu. Jadi dipindahkan macam tadi lah, baris ni ke sini. Dia tukar baris je. Ini pindah sini baris. Yang ni pindah sini baris. Bila kita pindahkan terus automatik jadi yakulu. Jadi apa? Kan baris waw pergi kat qaf. Baris qaf pergi kat waw. Selesai. Itu jadi yakulu sebab dia punya bunyi asal. Sebab tu macam khafa ya khafu. Macam nama. Nama, ha mudhari' dia apa? Nama? Nama tidur. Bukan nama membesar. Nak kalau nama yang mum besar. Di sini. Di sini. Ni ni sini 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 sini. Nama yang mum. Yang ni yang besar. Macam tu, yang mum. Macam tu. Ujung di akhir. Kalau yang ini nama. Ha, mudhari' dia? Ya namu. Balik pada asal. Pasal dia punya apa? Dia pasal ni. Dia pasal itu. Yaf'alu. So dia pindahkan baris tersebut. Baris tu tukar. Dia tak dia pasal dan alif ni problem dia. Dia tukar kan. Pasal dia bukan asal. Alif bukan asal. Anywhere you see alif, alif is not asal. Alif ni mesti transition sama ada dia waw atau ya. Yang ditukar jadi alif. Alif tidak berbaris dari asal. So bila huruf ni tiga-tiga, mesti tiga-tiga huruf hidup. Bila khafa ni, alif ni asal dia apa? Nak tahu tengok kat sini. Tapi masalah sebutan, kita tahu dia punya ya khafu tadi kan? Ya khafu tadi. Nak tahu kita bariskan apa, tengah-tengah ni, kena tengok dekat dia punya sini. Dia wazan mana satu? Dia yang ini ke ini ke ini? Mana nak tahu wazan yang mana? Orang Arab pakai. Tapi bunyi pun pelik. Akak, saya bagi akak. Ha. Khafa, ya khufu. Sedap? Dengar. Khafa, ya khufu. Sedap tak soalan? Bolehlah saya faham. Sedap tak? Ya khufu. Macam qala yakulu lah. Yakulu boleh je. Qala, qawala yakulu. Kita boleh je. Orang Arab tak boleh. Bagi dia, benda tu kita belit-belit lidah. Wuh-wuh gitu. Mana ada? Bahasa Perancis pun tak boleh. So basically, dia masalah ni kak. Penggunaan kalimah ni. Okay, kita balik pada asal. Inni akhafu. Akhafu, kita tahu bahawa fi'il huruf mudhari' pada asal ya. Nak tahu dia mudhari' ke tidak, kita balik pada asal. Tadi, mula tadi akak kata, empat huruf tu Ustaz. Kan? Empat huruf kan? Ustaz akak kata macam tu. Saya kata tengok ujung dia. Pada depan. So kita kata, mati mudhari'. Bila kita kata mudhari', huruf pertama tu kita tahu siapa. Yes. Sebab tu kenapa kata-kata Nabi, apa Nabi apa Nabi Hud, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takutkan ke atas kalian azab hari yang dahsyat, hari yang hebat, hari yang besar. Macam mana entah? Tak apalah, sini ada kan. Okey. Rekod balik. Okey. Nak masuk poket tertekan. Macam mana? Okey, baik. Jadi maksud dia, ini nasihat Nabi Hud. Sesungguhnya aku bimbangkan ke atas kalian. Takutkan. The khawfa, yang khawfu bimbang. La khawfun alaihim walahum yahzan. Tapi khawfun tu, ni kata dalam terbitan tu. Dia bukannya fi'il. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Kat sini, akhawfu fi'il. Verb eh. Ana. I. Ini, sesungguhnya aku akhawfu bimbang. Sebab kita nak tahu dia mudhari' ke mati, itu simple je.
Dia nampak dia ke, kita tanya mandi mudhari' satu pertama. Kalau mudhari' dia kena syarat tadi hujung tu mandi depan. Kalau madi, madi mesti baris atas, mesti baris atas hujung-hujung dia. Semua baris madi mesti tak empat huruf ke lima huruf ke macam istaghfara. Kan? Inkasara lima. Ittaqa, ittaqa tak nampak. Apa macam apa iktaraba, iktaraba. Iktaraba. Kan? Ibta'ada. Semua dia baris atas. Tak, tak, yang tadi bukan. Yang if'ala ni, istaf'ala ni, if'ala ni mana madi asal. Original dia punya madi. Mesti baris atas. Jadi kat sini nampak berada depan, confirm dia bukan madi. Sebab madi tak ada macam ni. There's no madi macam ni. Fi'al madi semua mesti sekali. Baris dia hujung mesti baris atas. Dia tak ada baris depan. Ketika mana dia original state dia. So kat sini nampak-nampak macam tu, terus kita akan tahu dia bukan madi. Bila kita kata madi, dia mudhari'. Dan lepas tu kita bincang pula, apa huruf mudhari' dia? Apa huruf mudhari' dia? Okay, hari mudhari' ada empat saja. Apa? Hamzah. Nun. Ya. Ta. Ada ta. Ya. Hamzah. Nun. Tak kira lah. Anak itu ke, nak itu ke, benda tak kisahlah. Yang pentingnya, ya ke? Bukan. Ta ke? Bukan. Nun ke? Bukan. Dan Hamzah. Dan Hamzah guna untuk mutakallim. So, kita sebenarnya tak boleh confuse. Cuma lama sikit lah. Memanglah kalau ustaz apa, imam baca, imam baca tu kan. Dia baca, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Kita macam, akhafu. Tak dan lah kan? Dah pindah ayat baru dah. Lemak, ayat baru kan? So, jadi basically memang tak sempat. Kalau kita lah, tak biasa. Tapi sebenarnya daripada awal kat situ dah ada. Dah ini, ni ha. Ini sesungguhnya aku. Lepas tu barulah, akhafu. Ha, cuba kita bincang, ini kita bincang ni je. So jadi basically tak pernah silap macam aqulu, aqafu, adhabu, sama je. So bila pasal basically dia tiga huruf dan basically juga dia ni ujung dia tu baris depan, kita tahu dia mudhari'. Dia mudhari' dan kita tahu huruf tambahan dia adalah hamzah. Ha, tak patut confuse eh. Baik. Qalu, sekejap. Hilang pula muka surat. Okey. Qalu sawa'un 'alaina awa'azta am lam takum minal wa'izin. Qalu sawa'un 'alaina awa'azta am lam takum minal wa'izin. Ha. Apa fi'il dia tu? Qalu. First qalu. Apa letter? Tiga. Apa asal dia? Qala. Panjang. Qala aje. Qala. Qala. Lepas tu dia mudhari' dia yakulu. Asal dia yakulu. Dia pasal kita nak tahu asal waw alif tu apa, tengok dia punya masdar. Masdar dia kaulun. Kan kaul. Kaulun ma'rufun. Jadi khaufun sama, kita fahamlah huruf dasar dia waw. Tapi masalah dia punya wazan ikut macam itulah. Yaf'ulu. Sebab tu jadi yakulu. Sebab tu jadi yakulu. Yang tadi wazan dia yakhwafu. Jadi apa? Yakhwafu. Sebab waw tu pada atas. Dipindah waris waw kepada pada bawah waw ni huruf sakit. So dia tak patut baris. Orang sakit kita bagi dia pikul barang. Ke dia orang pikulkan barang bagi orang sakit. Ini baris tu macam beban. So beban baris tadi tak patut ada pada dia. Kalau dia mati mudah. Kan? Orang mati kita pikul tarik je. Kita basuh tergolik-golik kan dia kan nak mandi mayat kan. Kita balik tolak sini, tolak sini, siram air. Kan mudah. Kau dia hidup apa ya? Orang hidup awak tarik dia. Dia tepis tengah awak. Nak suap makan pun budak-budak kecil kita suap dia tepis. Ha, kalau mati sumbat lah apa pun, kapas pun dia diam ke. Kan? Jadi tak ditanggungkan baris kepada si mati. Sebab tu kenapa dibuang baris tu? Parah berat. Huruf sakit tidak patut ada baris. Itu tajuk asal dia. Sebab tu kenapa dia hilang. Hatta bila di awal ayat nanti kita belajar huruf sakit ni macam wa'ada. Wa'ada mudhari' dia ya'idu. Hilang terus. Wa'ada ya'idu. Kan? Wajila yajilu. Wa'ada ya'idu. Janji. Okay. Tapi bila kita tak hilang habis. Dia buang. Tak tinggal apa pun. Wa'ada ya'idu. Kita macam ya'idu apa? Cuma kita dapat tahu dia baris. Dia adalah tiga. Sebab apa? Bila kita buang huruf, kita tengok buang huruf mudhari' dia. Tinggal dua. So ada satu lagi lah. Nampak tak? Dan dalam mudhari' tak dibuang huruf tengah-tengah atau huruf ni. Dia buang huruf awal. Wa'ada jadi ya'idu. So kita tahu awal tu sama ada ya atau wow.
Alif tak boleh sebab alif tak ada baris. Alif tidak ada baris sampai kiamat. Yang berbaris tu Hamzah. Yang baris bunyi A tu, I, U tu Hamzah. Cuma dulu kita balik lah. Alif di atas A, Ustaz ajar, alif di atas A. Sebenarnya Hamzah. Alif tidak ada bunyi. Alif hanya mat saja. Alif tu tanda tanda panjang. Tidak ada bunyi sebenarnya. Faham eh? Okay. Qalu. Jadi qala yaqulu. Qala yaqulu tu fi'il, ni fi'il madi. Tapi dia ramai apa? Qalu, mereka berkata. Qala, qala, qalu. Okay. Sawa'un alaina. Sama saja kat atas kami. Ini kaum Nabi Hud cakap pada dia. Sama saja kat atas kami. Awa'azta am lam takum minal wa'izin. Awa'azta, mana dia? Ada? Mana, mana, mana? First, first, satu. Sebab dulu, mana? Awa'azta. Ha, mana, mana fi'ilnya? Berapa huruf ni? Ha? Empat? Tiga? Kenapa jadi was-was? A ni adakah? A ni adakah? A ni bukan soal, bukannya fail. A ni adakah? Sama sahaja, adakah? Lepas tu, wa'asta. So, jadi apa? Tiga. Okay. Wa'aza, wa'aza, wa'aza lah. Wa'aza ni macam apa? Pelat. Wa'aza. Berat. Baru ni ada sekali. Saya ingat. Mengajar apa? Mengajar apa tentang bacaan solat. Lepas tu ada seorang akak tu angkat tangan. Dia kata, Ustaz, Ar-Rahmanir-Rahim ke Ar-Rahmanir-Rahim? Saya kata, Ar-Rahman lah. Tapi Ustazah tu hantar saya, Ra. Ra. Rahman. Saya kata, Kak, cuba baca. Ra di atas, Ra. Tak soalan betul lah. Ra di atas Ra ke? Ra di atas Ra lah kan? Ra. Rari. Kan belajar? Rariru. Kan? Rariru. So, Rahman lah. Apa pergi? Rahman lah. Dia kata macam bunyi berat Ustaz. Dia macam Rahman. 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 Ah, ada. Dia pergi suka hati je. Dia pasal bunyi tu. Macam Ihdina. I, A, I. Hamzah bawah. E. Kan Hamzah bawah I. I. Ihdina. Cuma ada orang kata lahjah Arab. Eh. Dina sirah. Eh. Ma. 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 Bukan Ma. Malikiyah. Dia macam lahjah. Dia ada orang suka belajar lahjah tu, ambil lah lahjah Arab. Tapi yang mengajarnya bukan Arab pun. Orang Melayu je. Jawa. Okay. Okay. Bukan, bukan. Itu bukan. Petani. Okay. Kenapa? Jawa tak suka eh? Okay je. Jawa okay lah. Kalau jaiz, Jawa banyak. Okay, baik. Dia kata, awa'azta. So, jadi wa'azo. Wa'azo. Mutalik dia apa? Ha? Ya'izu. Bukan sebut tadi wa'ada. Ya'izu. Okey, ni memang kita tak boleh tulis ni eh. Memang dalam penulisan untuk huruf yang sakit depan ni, ni sakit tengah kan? Sakit depan. Sakit perut, sakit punggung. Ni sakit punggung, sakit apa ni? Sakit kepala, sakit kepala. Okey. Di depan sekali. Dia wa'aza. Wa'aza. Maksud dia memberikan nasihat atau bimbingan. Itu ada kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan orang beriman. Mau'izah tu maksud dia bimbingan. Cuma mau'izah tu dia kata nanti betul lah. Wa'adha, dia jadi ya'izu. 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 Macam wa'ada. Wa'ada, ya'idu. Ha. Semua jadi itu, dia hilang, dia hilang terus. Kalau sakit tadi, kalau tidak bunyi pelik. Pasal kita dalam, pasal apa? Pasal apa tak boleh sebut, tak boleh tulis? Sebab bila kita patut buat kan, wa'ada. Alamak. Dia pasal kita buka lama-lama, dia tidak hilang. Tapi tak buka kan, payah tulis sekejap. Macam ni. Ha, okay. Wa'azor, ambil tadi. Wa'azor. Okay. Wa'azor. Dalam cara buat kata kerja, ingat eh. Kita memula sekali, tambah fi'il, tambah huruf mudhara'ah. Dari mudhari' ni. So kita akan buat mata ni waw, ain, zot. Okey. Kita akan buat apa? Mula sikit tambah huruf mudhari'. Okey. Lepas tu kena matikan apa? Matikan apa? Second first letter tadi. Macam kataba yaktubu. Alima ya'lamu. The first letter kena matikan. So bila kita matikan ni, dia bayar atas kan, pasal tiga huruf mesti bayar atas. So ha matikan apa jadi? Yau azu. Yau kali kita ujung bagilah ke yau azu ha.
Ya'udzu. Boleh baca? Akak kata boleh. Lewatlah. Ya'udzu. Uridu a'udzu. Uridu a'udzuka. Uridu a'udzuka. Kalau-kalau au kan? A'udzuka mungkin itu kan. So, jadi orang Arab dia terus kat sini kan. Dia terus kat sini. Dia terus buang benda tu. Dia ni ya'udzu Pasal dia fa'ala yaf'ilu. Dia wazan fa'ala yaf'ilu. Ya'udzu macam tu. Yaf'ilu. Okey. Macam apa? Daraba yadribu. Daraba yadribu. Wa'adha ya'izu. Jadi tak boleh baca ya'izu. Tu jangan jadi sekali. Dia buang terus. Jadi ya'izu. Jadi ya i zu. Wow tu buang. Ni buang. Tak boleh. So bagi orang berat. Orang Arab ni dalam bahasa sebutan berat, payah, ulang-ulang, tak fasih, buang. Ha? Bagi akad tak berat, bagi dia berat. Bagi dia berat. Macam kita kata macam ni lah, kita Hamzah dengan Ain. Orang Melayu kita sering tertukar Hamzah dengan Ain. Ha, Rabbil Alamin kan. Jadi tapi orang Arab tak ada. Dia takkan silap. A dengan A dia akan beza. Orang Melayu kita akan silap. Biasa je. Jadi macam tu orang Arab kata mudah je, kita kata susah. Sin dengan Sod. Lepas tu Zal dengan Zai. Tapi tak, sebenarnya kalau ikutkan dalam bacaan, dalam tajuk bacaan Quran, diorang kata silap Dal dengan Zal. Dal dengan Zal sebab dia dekat. Siratal ladhina an'amta alaihim. Saya baca apa? Z ke D? Orang tak dengar tau. Siratal ladhina an'amta alaihim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Siratal ladhina an'amta alaihim. D, saya sebut D pun orang tak perasan. Kadang pelat. Tau pelat. Okay, baik. Jadi, dia kata apa? Okey. Dia kata, awa'azta am lam takum minal wa'izin. Adakah engkau berikan bimbingan? Ataupun tidak? Mana lagi? Takun. Tidak engkau jadi. Minal wa'izin. Okey. Takun ni apa ni? Madi mudhari amar. Madi mudhari amar. Madi? Mudhari. Mudhari. Ta tu fi'il dia. Okey. So apa jadi tu? Betul betul lah. Dia betul. Cakap tu betul. Soalan kita kena reason. Dalam masalah belajar sorof, kita kena reason. Why? Kita kata benda tu fi'il mudhari. Okey, first thing first. Okey. Tanda mudhari dia apa? Ta. Berapa huruf so? Berapa letter? Tiga. Apa asal dia? Mana ada dua letter? Mesti ada tiga letter. Okey, dia asal macam ni. Balik pada asal. Dengar. Tengok sini. Okey, asal dia takunu. Asal takunu. Takunu. Pasal dia kata pada engkau. He's saying towards the prophet. Is same for us. Dia kata engkau jadi peringatan ke tak peringatan, sama saja dia kata. Jadi takun tu cuma bila datang lam. Ni ada masalah dia. Dia kerja dia macam jadikan fi'il ni macam akhir fi'il amar. Dia akan jadi lam takun, dia mati. So bila lam asal dia lam taku panjang kan? Kun kan, lam takun kan. So dia orang lam takun buang je, macam tu je. Saya lam takun macam tu just mati akhir hap kan depan kah. So ini itu asal. So asal dia adalah takunu ka, dan asal madi dia adalah kana. Macam qala lah. Qala yakulu kana yakunu. Dia kata, awa asta, adakah engkau beri bimbingan? Am lam takum minal wa'izin. Atau tidak engkau jadi dari kalangan pemberi bimbingan. Sama saja, kami tak kisah. In hadha illa khulukul awwalin. Ada dalam ni? Khulukul.
Okey, kalau kau kata khuluku ni fi'il, ha meh kita argue. Tunggu dulu. Tak kita argue. Tamo. Sama kata dia. Tak ada kan? Kalau fi'il madi kan kena straight tiga-tiga pada atas. Ujung kena pada atas. Kalau pada depan ni, mana mudhari' dia? So dia bukan. Okey. Tiadalah ini melainkan ciptaan, rekaan orang-orang terdahulu. Wa ma nahnu bi mu'adzabin. Ada? Mana fi'ilnya? Okey, kalau ini fi'il. Weh, kita argue. Dia, kalau tu kan argue. Mana ada fi'il sini? Balik pada asal, bila kita kata fi'il, dia mesti either 3 letter or 4 letter or 5 letter. Okay. Even kalau mudhari' sekalipun akan nampak tanda dia. So kalau kat sini, tang mana? Dengan ada huruf jar lagi, fi'il, apa dia ada huruf jar? So Sastri dia cerita ada seorang apa Syekh Sesat datang mengajar dulu dekat apa dekat belapa dekat Perlis. Dia kata apa? Syekh tu cakap, dia kata ada apa fi'il majrur. Fi'il mana ada majrur? Akak bergelak. Suka akak. Isim majrur, mana ada fi'il majrur? Ni fi'il ada huruf jar ni. Okey. So dia kata wa ma nahnu bi mu'adzabin. Tidaklah kita ni orang-orang yang diazab. So still tak ada fi'il eh? Fakadzabuhu fa ahlaknahum. Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ha mana? Fakadzabuhu. Ha apa asal dia? Eh ni jap, mati mudhari' amar. Mudhari', siapa kata mudhari'? Angkat tangan. Mana ada huruf mudhari'? Ha. Hei, yang gelak lah. Tak ada kan? So dia mati mudhari' amar. Madi. Okey. Madi. Okey. Kadzabuhu. Okey. Eh apa dia punya asal dia? Kadzaba. Mudhari' dia? Kadzibu. Okey. Kan kita bincang dulu, kita kata kadziba berbohong. Okey. Kalau kita kata kadziba, three letter. Kalau three letter dia asal Kadzaba. Yakdhibu. Kadzaba yakdhibu. Okey. Jadi three letter ni menipu saja. Tapi kadzaba. Dia double eh. Kadzaba. Jadi ni. Okey. Kemudian yukadzibu. Dia maksud dia mengatakan seorang tu tak dipercayai. Mana tidak percayalah. Mengatakan orang yang bohong. To say somebody is lying, itu maksud dia adalah takdzib. Kadzaba yukadzibu. Okey. Kadzaba yukadzibu. Okey. Fakadzabuhu, maka mereka dustakan dia. Dia dalam siap dah. Mereka dustakan dia. Fa ahlaknahum. Ada? Ada. Apa? Mana? Ahlakna. Ahlakna. Fa ni bukan lah kan? Hum ni bukan lah. Okay. Ahlakna. Madi mudhari' amar. Madi mudhari' amar. Madi. Sebab? Nah belakang tu. Pasal mati, second last letter. Kemudian nah belakang. Kita tahu bahawa bila kita buat fi'il, kita mesti kan, fi'il mudhari', fi'il amar ni, kita kata macam so asal dia apa? Berapa letter? Tiga. Empat. Ya, pasal apa? Halaka binasa. Halaka yahlaku binasa. Halaka yahlaku binasa. Sini ahlaka membinasakan. Ahlaka mu ambil amar dia apa? Mudhari' dia apa? Sebutlah habis. Tahulah you tu empat huruf tapi yuh liku sebut. Okey. Yuh takut-takut, bukan yang ada denda pun. Tak apa silap. Bersalah betul kan? Yuh liku. Okey, ahlaka yuh liku. So ahlaka tu maksudnya musnahkan. Na kami lah. And then we. Then we dia kata fakad zabu de orang deny him kan, dustakan dia. Fa ahlaknahum, then kami musnahkan.
Na tu kami lah. Hum mereka. Fa'ahlaknahum. Inna fi dhalika la ayah. Sesungguhnya pada itu ada tanda. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ada? Kana. Kana. Mudarik dia? Yakunu. Okay. Dia mati kan? Mati kan? Okay. Lagi? Ha? 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 Kana bila? Okay. Ada? Ada? Tak ada. Sebab kalau four letter kalau dia madi, aktsaruhum tu itu fi'il isim tafdil, isim tu. Most of them, kebanyakan mereka, dan tidak ada kelah kebanyakan mereka beriman. So semua sekali musnah. Tak kira ada orang sikit-sikit iman pun habis. Bila orang musnahkan semua, semua kena eh. Bila kata musibah tu datang, Tuhan kata Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina kafaru min adzalamu minkum khassah. Bimana kamu akan fitnah, bala yang tidak menimpa orang zalim saja di kalangan kamu. Bila datang tu semua kena. Tak kira siapa ada, semua kena eh. Jadi aksaru ni isim tafdil, hum. Dia ni bukannya, ini bukan bukannya fi'il madi. Kalau madi af'ala, tak boleh jadi af'alu. Kadang-kadang dia kata dia four letter, dia kena apa? You. Faham eh? Kita betul tadi kan? Okey. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur. Dan benar-benar Tuhanmu, dan sungguhnya Tuhanmu benar-benar dia maha perkasa lagi maha penyayang. Ada fi'il? Tak ada. Alhamdulillah. So habis. Di af'ala yuf'ilu. Ada yuhliku. Mana mana? Yang atas tu halaka yahlaku. Ha. Kenapa tak yahku macam bawah tu? Sebab apa? Sebab itu atas tu adalah tiga huruf, three letters. Itu sebab yuhliku tu yu pasal ya tu baris depan sebab dia four letter. Four letter punya mudhari', huruf mudhari' dia mesti baris depan. Ingat, four letter je mesti baris depan huruf mudhari' dia. Kalau three letter, five letter, six letter, dia mesti baris atas. Apa mana kena sama? Contoh macam akrama yukrimu. Apa ada sama ke? Karuma, karuma yakrumu. Okay. Kalau dia sebagi tiga, kadang-kadang tak nampak kan? Sini ha contoh dia. Bila kita tulis macam karuma. Karuma. Mulia. Karuma. Yak rumu. Yak rumu. Yak rumu. Bila dia masuk af'ala, af akrama. Mudhari' dia? Yukrimu. Ada sama ke? Siapa suruh samakan yang four letter dengan three letter? Siapa suruh? Cuba jawab saya, siapa suruh? Yukrimu. Dia pasal dia ikut di wazan ni. Dia kan ikut yang daripada yang asal madi dia. Dia tak ikut yang tak ikut, tak ikut. Sini nampak macam tapi bukan. Kebetulan. Sini nak kat sini. Karuma yakrumu. Maksud dia mulia. Akrama memuliakan, yukrimu. Ada ada sama? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada kan? So tak ada. So tak timbul tajuk, kita bandingkan ni eh. Jangan bandingkan 3 letter punya bentuk dengan 4 letter punya bentuk atau 5 letter punya bentuk. Dia takkan serupa. Macam alima ya'lamu. A'lama yu'limu. Alima ya'lamu. Beritahu a'lama yu'limu. Yu'limu dengan ya'lamu sama? Ha okey. 3 letter, 4 letter jangan kahwin dengan dia. Dia lain-lain, spesies yang berbeza. Okey. Yep. Macam mana? Okey. Yang ni nanti kita akan belajar last. Kita akan ada kita dia kena hafal. Yang tu kena hafal eh. Tak bohong punya, kena hafal. Yang sekarang ni setakat ni dia cuma bagi tahu kita, dia kata macam mana verb tu daripada madi jadi mudhari'. Dia bagi kita sikit kunci. Ya, dia bagi kunci antara dia kata kalau ada tambahan hamzah maka buang hamzah tu pada awal. Kalau sekiranya 4 letter, maka mudhari' dia punya huruf mesti baris depan. Kalau 3 letter, 5 letter, 6 letter, kena baris atas. Kat situ, dia tolong kita sikit. Sepanjang yang kita baca yang ni,
yang kita buat ni, ini advance sebenarnya. Orang yang belajar lama pun tahu. Tapi pasal dia dah bagi formula tersebut, kita baca, kita nampak lah. Kita baca, kan? Macam ni kan? Kita baca, kita nampak. Pasal bila kita tekan zabar, bila nak buat mudarek dia, kita dah belajar tadi kata, mesti baris depan. Jadi terus, kadzaba, mudarek terus, you. Tadi kan dia you kan, saya kata ahlaka, you. Kita tak habis baca, yuhliku. Yeah. Kadzaba, you kadzibu. Dia mesti baris depan. Tak boleh baris, tak boleh baris lain. Sebab tu kenapa kita kata sekarang ni kak, yang ni nanti kita akan belajar. Bila tambah satu huruf, ada tiga tempat, ada tiga keadaan. Contoh tadi kan. Kemudian bila bila nanti tambah dua huruf, kita ada lima keadaan. Tambah tiga huruf, kita ada empat keadaan. Empat. Ha? Itu kita akan hafal contoh je. Nak erti kata lain, kat situ nanti baru start. Yang ini kita nak tahu madi mudarek je. Saya nak tahu madi mudarek ke tidak? Kan ni madi ke mudarek? Itu je. Dia madi ke mudarek? Kalau dia madi, berapa letter asal dia? Nak tahu tu je. Tak nak tahu lain. So insyaAllah yang akan datang, kita akan belajar tasrif fi'il amar. Macam mana kita buat amar daripada yang tadi tu. Macam ni kan. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini kan. Macam-macam banyak huruf pun. Kita akan tengok macam mana buat fi'il amar dia. How formation fi'il amar tadi terjadi daripada macam sini kan. Macam sini. Macam mana fi'il amar dia. Macam ini. Macam mana fi'il amar dia. Macam ni macam fi'il amar dia. So kita akan belajar cara buat. So cara buat tadi ada formation dia. Yang memang formula dia kalau kita hafal, takkan silap. Memang dia mudarek. Fi'il amar mesti dia mudarek. Sebab tu kata fi'il madi daripada fi'il mudarek daripada madi. Madi daripada masdar. Kan dia katakan masdar jadi madi. Madi jadi mudarek. Mudarek jadi amar. So sekarang ni setakat ni kita cuma tahu madi mudarek je. Betul? Ha, sekarang ni kita akan pindah pula mudarek jadi amar. Sebab mudarek lah tempat amar dibentuk. Jelas? Okay, baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillahirabbilalamin. Wa mishallal anta safukatu ulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia belajar kena sabar sikit. Tu je. Ya, belajar kena sabar. Dia takkan siapa pandai sehari. Actually basically kita belajar seminggu sekali tak cukup. For us kami dulu yang belajar sorof ni, kan belajar tiap-tiap hari sebenarnya. Every day in a week kita subjek ni sorof ni antara benda ulangan. Isnin belajar. Macam mana? Cepatlah, at least 3 bulan. Kalau belajar tiap-tiap hari 3 bulan habis. Kita seminggu lepas tu pergi depan dah makan belacan dan benda sekali kan. Ketupatlah rendang, beraya-raya pasar raya tengok handbag, lupalah. Guys, pasal kita seminggu sekali. At least kan, kalau paling kerap at least kan 2 kali sebulan. Eh 2 kali seminggu. Sebenarnya. Ya. Ya. 137, okey. Aha. Iya. Kuluk tu dapat ciri-ciri ataupun buatan daripada khalaqa. Kuluk. Kuluk tu boleh masuk khalaqa, boleh masuk cipta. Oh tak, pasal dia jadi mudhaf. Bila dia mudhaf, dia tak boleh bagi dua. Ni macam Rasulullah tali Rasulun Allah. Macam Rabbil Alamin. Tak Rabbinil Alamin. Tak boleh Rabbin. Dah berada dua. Bila dia jadi mudhaf, kena buang satu huruf. Macam Bismillah. Kenapa? Mi. Tak min. Pasal dia isim nakirah. Bismillah kan? Mi. Kenapa mi? Sebab dia jadi mudhaf. Nampak kan? Okay. Baik. Wallahu'alam.